Ada dua kegembiraan bagi orang yang sedang berpuasa, kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan tatkala bertemu dengan Allah. Maksudnya apa pada saat buka puasa gembira? Ada dua pendapat ulama. Yang pertama adalah gembira karena hausnya, dahaganya dan laparnya hilang. Yang kedua lebih luas daripada itu dan maknanya mendalam. Makanya kita mengambil dua-duanya. Mengatakan bahwasanya kegembiraan orang buka puasa adalah kegembiraan karena dia berhasil mengalahkan syaitan yang berusaha menggodanya untuk tidak puasa. Kita kalau mau puasa Senin, Kamis misalnya puasa sunnah, pasti syaitan goda. Gak usah, panas, capek, nanti begini, nanti segala macam. Terus kita digodain. Kalau kita komitmen menjaga itu sampai azan maghrib, kita menang. Itu sebenarnya kegembiraan yang sebenarnya. Karena kita berhasil menyempurnakan ibadah kita walaupun cobaan dan godaannya besar.